Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Tri Wahyu Marifa dari SMA Wali Songo Mojokerto. Saya ke LPMP ini dengan tujuan untuk mengurus penerbitan LPDK saya. Tapi alhamdulillah setelah saya mengurus proses penerbitan LPDK ini, saya merasa terbantu sekali. Kenapa? Karena yang awalnya saya tidak paham tentang proses-proses untuk pengurusan penerbitan LPDK dengan informasi yang saya dapat di unit pelayanan terpadu ini, saya merasa terbantu sekali. Karena apa? Itu tadi, sedikit-sedikit banyak saya mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari situ. Dari situ bisa saya manfaatkan untuk kedepannya. Dan pesan saya untuk unit pelayanan terpadu ini, semoga kedepannya lebih semangat lagi, juga lebih maju lagi, lebih membuming lagi lah, lebih semangat gitu. Ya, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufasina Putra dari SDN Bila Koran 2, Kecamatan Bocah, Kabupaten Bangkalan. Datang ke sini unit layanan terpadu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur. Tujuannya adalah untuk meng-approve nomor NPWPTK. Jadi saya ke sini bersama teman-teman saya tujuannya untuk mengapprove nomor NPWPTK. Pelayanan di LPMP sini sangat membantu saya karena di depan tadi sempat kebingungan, tapi alhamdulillah petugasnya melayani kami dengan baik. Dan semoga kantor LPMP ini tambah kemaju dan mendapat respon baik dari masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.